Hai hai hai, Assalamualaikum. Kali ini saya Wak Okit akan ke Bandar Taiping, Bandar Warisan, bandar yang terletak di daerah Lorok Matang dan Selama. Bandar ni dulu bermula membangun sebagai sebuah pekan kecil yang kaya dengan pengeluaran biji timah sehinggalah menjadi ibu negeri yang pertama di negeri Perak. Nama asal Bandaraya Taiping ini pada suatu ketika dahulu dikenali sebagai Klian Pauh yang membawa maksud Klian Pelumbung dan Pauh itu buah mangga. Kerana di kawasan pelumbungan suatu ketika dahulu penuh dengan pokok mangga. Dan kalau nak tahu juga, perkataan Taiping berasal daripada bahasa Cina yang membawa maksud aman damai ataupun keamanan yang abadi. Destinasi pertama kami ke restoran Mi Udang Mak Jah yang terletak di Kampung Menteri, Kuala Sepetang, Perak. Kalau dah sampai sini, mestilah nak makan mi udang kan? Jadi inilah pilihan kami, mi udang dan nasi goreng udang. Pelbagai menu lain juga ada di sini. Ada cucur udang, ada pasembur rojak, ais kacang dan sebagainya. Apa lagi? Kami pun takkan tunggu lama-lama nak tengok je kan? Kerang bakar, keli kelapa, laksa. Kalau nak buah tangan nak bawa balik pun ada. Ikan kering, sotong kering dan pekasam. Bagi peminat-peminat seafood, jangan lupa datang ke sini tau. Perut pun dah kenyang, jomlah kita ke destinasi yang seterusnya. Apa-apa pun, jomlah kita check-in dulu ke tempat penginapan. Hujan pula sepanjang perjalanan. Taiping dan hujan memang tidak dapat dipisahkan. Usai solat, kami pun bersiap keluar untuk mencari makan. Macam biasalah kami akan makan di kedai Haji Midin, nasi kandar. Cari gambar pula untuk menu makan malam kami. Mungkin lapar sangat kot. Tak banyak aktiviti yang boleh dilakukan pada sebelah malam di Bandar Taiping. Jadi selesai makan, kami pun meronda-ronda di sekitar Bandar Taiping. Dan salah satu tempat yang kami pergi ialah Taman Tasik Taiping. Kami hanya ronda-ronda sahaja di dalam kereta. Walaupun malam, banyak juga pelancong-pelancong yang masih ada di sini. Selesai meronda, kami pun baliklah ke penginapan kami untuk menyiapkan diri untuk aktiviti yang seterusnya pada besok pagi. Selamat pagi. Okey, bermulanya hari kami dengan mencari sarapan. Kebetulan restoran Haji Midin ini terletak dekat dengan penginapan kami. Jadi, kami hanya berjalan kaki sahaja ke sini. Kedainya agak luas dan bersih. Pelbagai pilihan menu ada di sini. Antaranya nasi dan lauk pauk dan semestinya murtabak yang viral ini. Apa-apa pun, kita cari tempat duduk dulu. Ini menu pilihan kami pagi ni. Saya order murtabak daging dan suami order nasi lemak. Jadilah kan, tak boleh nak makan banyak sangat. Ini destinasi seterusnya, Taman Tasik Taiping. Tunggu tau. Dari tempat sarapan kami tadi, nak ke Taman Tasik Taiping ni pun tak berapa jauh sangat. Mungkin dalam 20 ke 30 minit sahaja. Cantik kan pemandangan pagi ni?
Akhirnya kita sampai ke pintu masuk Taman Tasik Taiping. Ha, kami dah sampai ni, kami buat satu pusingan dulu. Ha, kemudian barulah kami cari parking. Okey, kalau diperhatikan di Taman Tasik Taiping dan kawasan sekitarnya, banyak pohon-pohon besar di sini. Ada di antaranya yang berusia puluhan tahun dan ada juga yang berusia ratusan tahun. Sangat cantik dengan pemandangan yang menenangkan. Ha, bagi pecinta-pecinta kehijauan, sesuai sangatlah datang ke sini bersama keluarga. So, enjoy the view. Ha, inilah dia Zoo Taiping. Ha, pelbagai haiwan seperti gajah, harimau, kuda, pelbagai lagi lah, dan yang pastinya kanak-kanak lah yang paling teruja. Jangan lupa datang ke sini. Inilah Taman Tasik Taiping. Okey, kami pun dah dapat parking. Maka bermulalah sesi bergambar untuk kenangan. Ha, rugi tau kalau tak ambil gambar di sini. Seterusnya kami ke Rain Tree Walk. Kami kena cari parking dulu yang berdekatan dengan tempat tersebut kerana kawasan itu tidak boleh dilalui oleh kenderaan. Kerana banyak pokok yang telah rebah, jadi kereta tidak boleh melepasinya. Wah, sangat menenangkan. Okey, di sini juga disediakan perkhidmatan basikal sewa. Jadi, jika tidak mahu berjalan kaki, boleh menyewa basikal yang ada di sini. Cantik sungguh pemandangan di sini, seperti sebuah lukisan yang hidup. Ha, itulah dia, besarnya kekuasaan Sang Pencipta. Seronoknya kalau dapat berada di sini setiap hari, kan? Pemandangan yang hijau, udara yang segar. Jalan-jalan akhirnya sampai juga ke Monumen Rain Tree Walk ni. Kami sangat menikmati momen kali ini. Ha, teringat kembali kenangan-kenangan semasa bercinta dulu.
lagi. Bergambarlah kami. Okey, dah puas bergambar, kami pun menuju ke destinasi yang seterusnya. Perut pun dah berbunyi minta diisi, maka kami pun pergilah ke Dolly Kotiau yang terkenal di Taiping. Ha, tapi mungkin tak ada rezeki kami kali ni. Tutup pula. Sedihnya. Tak dapat kotiau, kami pun pergilah ke Ansari, famous cendol in Taiping. Ha, dekat sini ada cendol dan pasembur. Ha, rojak pasembur. Ha, apa-apa pun, rezeki kami dapat parking betul-betul di depan kedai. SOP jangan lupa tau. Jangan lupa scan. Ha, inilah menu kami. Rojak pasembur dan cendol special. Sila jamu mata. Ha, kalau ke Taiping, janganlah lupa singgah di sini. Ansari famous cendol. Ha, sebelum berangkat ke Ipoh, kami bungkuslah cendol untuk diminum dalam kereta nanti. Okey, sehingga berjumpa lagi di dalam video-video yang lain. Terima kasih kerana menonton. Bye.